Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bagi para pemirsa yang baru menemukan channel ini dan juga para pencinta budidaya ikan nila, ikan yang lainnya, silakan di-subscribe, like, komen dan share. Kebetulan ini di depan kita ada kolam terpal lagi ya. Kolam terpal ukuran 2x3. Ini cukup dengan modal 80.000 ya. Alhamdulillah sudah punya kolam seperti ini. Nah, di sini digunakan untuk tempat pemijahan ikan nila Nirwana N3 ya. Nirwana N3, bukan Nirwana aja, jadi ada tambahan N3, gak tahu namanya seperti itu. Ini sekitar ada 17 ekor, yang tadinya 40, karena sering dipindah-pindah, akhirnya stres banyak yang mati, jadi akhirnya disimpan di sini. Dan kita lihat, coba memang dikasih pakan sedikit ya, memang kasih pakan, coba lihat apakah keluar atau tidak, atau malu-malu. Ini airnya butek ya, tapi ya tidak bau, alhamdulillah masih aman. Ya, ikannya nggak keluar ya. Ya, sudah mulai dimakan. Ini kalau sudah mijah, ada burayak, burayaknya diambil, kemudian dipisahkan ya, disortir. Kalau yang paling besar itu dipisahkan lagi khusus untuk indukan calon lagi ya. Nah, alhamdulillah ikannya udah pada keluar, gak malu-malu. Tadi anaknya juga sudah ada yang ukuran di atas 6 on ya, itu luar biasa sekali anakan yang dari ini. Ini kalau di ini disebut ikan keramat karena ikan yang paling bagus ini yang dipisah ini. Walaupun tempatnya seperti ini tapi ini insya Allah ikan paling super ya di tempat saya, maksudnya di tempat kami, di tempat budidaya kami, ini ikan yang paling bagus, makanya keturunan ini sangat dijaga. Ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kita kali ini. Dan jangan lupa buat teman-teman ya di subscribe, like, dan share. Ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.